What's up guys, kembali lagi channel Wayang Is Gaming. Oke, di video kali ini gue bakal konvoy mobil Ford Fiesta di GTA 5. Ya, di video kali ini gue bakal konvoy bersama teman-teman bodyguard squad 5 orang ya, dan 5 mobil tentunya. Di sini mobilnya sudah dimodifikasi, dari velgnya udah gue modifikasi nih, pakai menunya ganti warna velg ini. Sebenarnya dari bawaannya udah kayak gini, tapi warnanya silver dia, warna velgnya. Nah, ini interior seperti ini guys, keren banget ya. Untuk detail-detail body lainnya nih, gila men. Nih, velgnya kayak velg mobil trip ya, yang pantasnya buat ngetripin mobil ya. Tapi kali ini kita pakai konvoy, terus nanti mungkin coba ngetrip atau rally ya temen-temen ya. Knalpotnya racing nih, agak mirip dengan knalpot yang gua pakai di mod ini. Video Nissan Mart ya, tapi Nissan Mart dia agak panjang knalpotnya ya. Nah, ini knalpotnya ungu, knalpotnya ungu, velgnya ungu yang tadi ya. Yang biru ini mobil gue nih. Oke, ini yang paling depan mobil gue. Oke, kita bakal konvoy ke suatu titik nanti. Ini suara mesinnya guys, suara turbonya mantap ya. Tuh, gila men, mantap banget pokoknya. Ini variasi warnanya beda-beda nih semuanya. Gua ganti pakai menu ya. Oke, sekarang kita bakal berangkat ke mana ya enaknya. Ah, udahlah, pokoknya dia aja yang duluan. Kita ke landasan aja, ke landasan Trevor yang di negeri seberang sana. Oke, kita jalan pak. Nah, sebenarnya ini request mobil ini udah lama banget ya. Waktu itu teman-teman request Ford Fiesta, gak tahu dia nggak nyebutin tahun berapa. Waktu rusak, rusakin portalnya. Slow pak, slow. Ya, aduh, hancur body gue nih. Baru keluar dari ini tempat ngumpul tadi guys, sudah penyek body gue nih. Wah, hancur mobil gue nih. Ini Ford Fiesta tahun berapa gue ngerti nih guys ya. Yang pasti ini udah dimodifikasi full ya. Dari segi velg, terus bodinya ditambah lagi ya. Di kayak apa namanya, spakbor apa-apa sih namanya nih, yang di atas ban ini guys. Kan dia agak lebar gitu ya, karena velgnya memang velg lebar donat ya. Gila main mantap main. Wow, trafiknya lumayan rame nih ya. Jadi kita pelan-pelan. Truknya panjang banget itu. Truk apa itu? Oh, itu mungkin truk untuk angkut mobil itu ya, atau enggak motor ya. Ya, ini kita bakal terus aja nih jalan jalur 2 ini. Ke landasannya Trevor itu masih jauh kayaknya dari sini ya. Oh, men, belakang udah pada ngikutin ya. Ini ya, lampu sen juga hidup guys ya. Jadi teman-teman waktu itu nanya, gimana sih caranya ngidupin lampu sen? Kalau kontrolnya itu pakai tombol J dan L. Tapi kalian harus pasang mood scriptnya itu ya. Namanya moodnya itu special control ya. Kalian bisa download di gta5mods.com. Itu tinggal taruh aja di folder script. Kalau udah ya udah, kalian tinggal pencet J, L. Tapi gak semua mood setnya nyala. Tapi kalau untuk mobil-mobil bawaan GTA5 semuanya nyala ya. Nah, sekarang gue lagi di depan berdua, yang lain pada di belakang nih. Sambil santai ya, nunggu yang belakang itu gak nyalip-nyalip. Gila, suara knalpotnya ini galak banget ya. Gak beda jauh dengan knalpotnya si Nissan Mart itu. Mungkin nanti kita bakal pakai drag ini melawan Nissan Mart, lebih galak kayaknya guys ya. Gila mantap men. Orangnya gemuruh ya. Mana ini yang lain gak kelihatan? Ah, yang lain gak kelihatan guys. Oke, kita duluan aja bareng yang biru ini. Yang biru ini kayaknya ngobet banget ini, habis nyobain. Ah, kanan dia. Oh ya, kita jalan kanan ini. Dia ngebet banget ini, tentang mobil baru ya. Udah lama gak main mobil kita nih ya. Biasanya kemarin itu kita main truk, main bus, bosen jadi ya. Nah, mungkin nanti kita bakal main mobil lagi atau main motor ya. Udah lama gak main motor di GTA 5. Dan di spin tires ya. Spin tires kemarin, akhir kemarin itu kita main truk sama, awas pak, ada sepeda. Main truk sama main ini ya. Ya truk, cuma main truk. What the fuck, main apa-apa ini di jambelok. Waduh, tambah hancur mobil gue nih. Oke, kita tunggu di sini teman-teman yang lain ya. Karena tuh, nah itu dia tuh. Baru aja gua mau tunggu, dia udah bablas tuh. Kita ikutin aja tuh. Let's go, Pak. Yang merah itu ya, udah di depan itu. Nah, ini jadi kita tujuan kita ke sini guys, pokoknya ya. Ke landasannya Trevor ya. Ini sih landasannya Trevor atau bukan sih, tapi si Trevor sering nongkrong di sini. Dan misi-misinya dulu itu Trevor pernah pakai pesawat di sini ya. Gak tahu yang punya landasan siapa, gak tahu ya.
Oke, di sini gua udah sampai 3 mobil. Yang 2 mobil entah kemana nih. Ini baru si kuning dan yang merah. Jadi yang nggak ada nih yang hijau sama yang apa tadi itu? Hijau sama biru ya. Hijau sama biru nggak ada nih. Oke, kalau enggak kita bakal susul aja ya si teman-teman yang lain ya yang ketinggalan ya. Enggak mungkin nih kalau kita nunggu lama-lama di sini, guys. Oke, dah. Gua susul aja ya karena kalau kita tungguin lama banget, guys. Oh, ini nih. Ini yang biru nih. Dah lu tunggu sana, gua susul yang hijau nih. Yang hijau kemana dia? Trouble apa kemana? Ah, yang hijau nih enggak nongol-nongol, guys. Buset, masih jauh ya, nggak ada nih. Masih nggak kelihatan. Wah, kemana dia nih? Tadi kita kemana nih, guys? Lurus, lurus ya, lurus. Tadi naiknya dari situ ya. Nah, kita turunnya lewat sini. Kiri, Pak. Ya, di sini. Mana dia? Biasanya sih dia salah jalan biasanya di sini. Kita putar balik di sini ya. What the hell? Waduh, luminasin. Anjir. Nah, ini dia kayaknya nih. Ya, ini nih, ini Pak. Oke, itu dia guys, dia udah mulai balik. Balik pelan. Gak ngikutin, anjir. Kabur lagi dia. Kejar, kejar, Pak, kejar. Waduh, ditinggal kita nih. Oke guys, sekarang gua lagi ngejar yang hijau itu. Dia mau kabur ya. Dia ajak konvoy, Pak, kabur pelan. Wah, ngabur lagi dia tuh. Gak kelihatan, gak ngejar gue nih. Anjir, ngebut juga dia. Mana dia? Oh, itu di depan tuh, kelihatan tuh. Oke, ini kejar nih ya. Kejar. Oh, itu koin. Lo anjir, ikutin gue anjir. Eh, sini, belok, belok, belok. Belok, Pak, belok, belok. Mana nih beloknya? Waduh, ini dipasang pagar semua nih. Udah, belok sini aja nih. Oke, kita ke tempat tadi ya guys. Waduh, rusak semua tuh mobilnya. What the hell? Kena polisi anjir. Waduh, kena polisi mobil gua. Anjir. Oke, kebut Pak. Kebut. Wah, ini kena wantek kita. Bisa diambil mobil kita. Ya tadi gua terpaksa belok situ ya guys. Sebenarnya itu memang tempat belokan, tapi lagi nggak boleh ya dipasang pagar ya. Pagarnya itu nggak permanen ya, bisa ditabrak. Jadi ya biasanya untuk orang-orang yang bawa motor tuh yang bisa terobos kayak gitu ya. Oke, dia di belakang itu yang ngikutin. Oke, lanjut kita ke tempat tadi. Teman-teman udah nunggu di sana ya. Ah, ada hewan di jalan. Trauma gue guys, nabrak kucing ya. Hewan apa tadi di jalan? Harimau atau angsa itu? Nah, ini ke kanan ya. Oke. Ya, ke kanan ya. Oke, itu dia di belakang udah ngikutin. Nih, lurus ke kanan, lurus. Lurus, 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 Pak. Ah, lurus ya, lurus. Jadi, teman-teman udah nunggu di sana, guys. Gua tadi balik sendirian, nyusul yang hijau itu. Mana yang hijau dia? Mana enggak kelihatan. Ini bukan nih. Oh, ya ini dia. Oke, lanjut. Ya lama ya jalannya. Padahal mobilnya udah sama-sama modifikasi nih. Ini memang sopirnya nggak handal ya guys. Kurang skill guys sopirnya ini. Nah, oh itu dia. Udah mulai ngikutin ya. Nah udah sampai sini lagi kita. Udah 2 kali gue balik-balik di sini. Oke. Akhirnya kita bisa kumpul di sini. Nah itu mau kemana lagi tuh? What the fuck? Dia bablas anjir. Oh putar balik. Dia putar balik. Wah, nabrak nih, mundur. Anjir. Ini enggak ngerem ya. Oke guys, kita udah ngumpul di sini 5 mobil ya. Mobil Ford Fiesta kita bakal geser lagi nih. Kita enggak mungkin sampai sini aja, tadi kacau konvoynya ya. Ada yang ketinggalan satu. Kita konvoy ke daerah-daerah yang banyak jalan tanahnya ya. Biar sekalian rally. Ini belakang gua nih mobil biru nih. Bempernya hilang. Wah, ini pasti nabrak trotoar deh nih. Oke, let's go. Kita bakal konvoy di daerah gurun pasir sini ya. Nah, di sini kayaknya lebih seru nih, guys. Tuh, dia udah mulai ngikutin di belakang ya. Sekarang gua di depan, dia yang escort gua di belakang. Males gua nyuruh dia di depan. Acak-acakan, guys ya. Oke, sip. Semuanya merapat.
Kita lanjut ini ya, nyari tempat rally ini, di mana ini enaknya nih. Tuh, mulai nganak tuh yang biru tuh. Gua bempernya hilang juga. Wah. Coba pokoknya nih. Ini kita kemana enaknya ya? Oke, kita ambil jalur mana nih, Pak ya? Enaknya. Lurus aja enaknya ya. Tuh di belakang udah pada ngikutin rapi itu ya. Nih. Oke, ini. Semua udah rapi di belakang nih. Bempernya hilang juga tuh yang paling belakang. Awas, Pak. Nabrak nih nanti kita. Oke, kalau kayak gini gue senang banget, guys. Konvoynya rapi. Nah, tinggalan lagi deh tuh. Oke, santai, Pak. Santai. What the hell? Ini gara-gara ngeliat ke belakang. Nabrak pagar gue. Anjir. Ada babi di sini. Babi siapa itu? Babi liar. Ada babi liar, guys. Oke, lanjut, kita bakal terus saja nih ngikutin jalan yang ekstrim ini ya. Ya bisa dibilang ekstrim ya, karena jalan tanah nih. Cocoknya sih untuk rally nih. Ini mobil drift masuk sini, guys. Tapi memang rata-rata kalau mobil Ford Fiesta ini bagus untuk ini rally ya. Kayak Kentok itu untuk rally juga drift ya. Nah, ini tempat terowongan yang biasa kita lewati dulu waktu konvoy Fortuner yang lama ya. Ah, belok kanan dulu. Wow, dia bablas ke sana. Oke. Dia balik lagi tuh. Wah, jembatan hampir aja kecemplung gua ya. Itu orang ngapain di situ tuh? Pacaran di situ. Anjir, enak banget hidupnya itu. Apes, apes Jonas semua itu ketemu belakang ini. Anjir. Oke, lanjut kita, Pak. Kemana lagi ini ya? Jalannya tanah semua nih, guys. Waduh, bingung nih gua. Nah, itu ada orang tuh, ikutin aja tuh nimpa tuh. Oke. Waduh, ini ada jembatan. Wow, kita naik ke sini aja, guys. Yehi, mantap. Wow, gila jumping mobilnya. Anjir. Untuk karambuk mobil gua. Mana yang lain? Oh, itu udah. Dia gak mau. Aduh, nabrak. Dia gak mau lompat ya. Nah, yang hijau mana udah di sini nih. Mana dia? Anjir, kaget gua. Yang hijau lewat mana tadi ya? Oke, udah kumpul semua ya. Udah sampai sini aja kita, guys. Sudah jauh banget untuk puter ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Wine is Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.